Ibu gak mau tahu ya, Taiga. Pokoknya kamu hari ini harus pergi dari rumah ini. Jangan pernah menginjakkan kaki kamu lagi di sini. Punya penyakit kok aneh sih. Perutnya sampai membesar kayak orang hamil. Gara-gara kamu, adik kamu juga gak mau sekolah. Dia dibully sama teman-temannya gara-gara kamu. Kamu itu kayak cowok hamil tahu. Kamu harus pergi pokoknya dari rumah ini. Sana. Tapi Bu, Taiga mau tinggal di mana? Taiga, itu urusan kamu. Kamu cari kerja lah. Pokoknya kamu jangan tinggal lagi di sini. Kamu gak boleh tinggal di sini. Tuh, dengerin tuh kata ibu. Gara-gara abang, aku selalu dibully di sekolah. Bu, tolonglah Bu, jangan usir Taiga. Tolong Bu, jangan usir Taiga, Bu. Taiga mau tinggal di mana? Bu, tolonglah Bu, jangan usir Taiga, Bu. Taiga minta tolong sama Ibu. Taiga kan lagi sakit, Bu. Walaupun kamu sakit, kamu harus pergi dari rumah ini. Karena kamu sakit, makanya kamu gak boleh tinggal di rumah ini. Nih, barang-barang kamu. Bu. Ayo, sayang. Ya Tuhan, aku harus kemana lagi? Ini udah sore, udah mau malam. Aku harus tidur di mana nanti? Kenapa sih ibu tega banget sama aku? Ini udah malam. Ya udah deh, aku tidur di sini aja. Besok aku cari pekerjaan sama tempat tinggalku. Semoga besok aku dapat pekerjaan deh. Ya, udah pagi aja. Aduh, mana aku udah lapar banget lagi. Ya udah deh, sekarang aku cari pekerjaan. Semoga ada yang mau menerima aku. Aku harus cari pekerjaan kemana lagi ya? Aku udah keliling-keliling. Tapi gak ada satupun yang mau menerima aku. Mungkin karena perutku besar kali ya. Aku coba cari ke tempat lain deh. Aku harus usaha. Masih banyak orang baik di dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah aku. Eh, Taiga? Taiga, kamu kenapa? Bu Bidan, tolong saya, Bu Bidan. Perut saya sakit banget. Bidan, tolong saya, Bu Bidan. Perut saya sakit banget. Terus, kenapa kamu bisa ada di sini? Bawa tas besar lagi. Saya diusir dari rumah, Bu Bidan. Saya diusir. Kamu Taiga anaknya Bu Sarla kan? Yaudah ayo kamu saya periksa dulu yuk. Iya Bu Bidan, tolong ya. Iya, ayo ayo. Taiga,
Ya Tuhan, saya nggak salah lihat kan? Kamu melahirkan bayi. Udah Bu Bidan, makasih ya Bu Bidan udah tolongin saya. Tega. Pantas aja ibu usir kamu dari rumah. Ternyata kamu benar-benar aneh. Kamu manusia teraneh yang pernah aku temuin.